Halo semuanya dan selamat datang di channel ini, channel DIY Craft tentu saja. Oke, pada kali ini tentu saja aku ingin berbagi ilmu mengenai deret angka dan huruf. Ya, biasanya tipe soal deret begini akan muncul untuk tes-tes dalam melamar pekerjaan ataupun muncul di tes CPNS atau tes mau masuk universitas begitu. Jadi soal deret itu ada beberapa tingkat sepertinya. Nah, itu deret 1 larik, 2 larik, 3 larik, ataupun deret 2 tingkat begitu. Oke, mari kita cari contoh. Ini contoh deret 2 larik gitu ya. Misalkan 5, 10, 20, 30, 80, 90, 320, 270. Nah, jadi ini dicari tahu dulu kan, dia dua tingkat 5 ke 20. 5 ke 20 itu dikalikan 4. Nah, 20 ke 80 juga dikalikan 4. 80 ke 320 itu dikalikan 4. Nah, jawabannya itu 320 dikalikan 4. Berarti kita dapat angka 1280. Nah, ini 10 sampai ke 30 itu dikalikan 3. 30 ke 90 dikalikan 3. 90 ke 270 dikalikan 3. Nah, ini tinggal 270 dikalikan 3, jadinya 810. Jadi jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Nah, itu untuk soal deret 2 larik. Nah, kita ada contoh lagi. Itu adalah ini dia, nomor berikutnya. Deret 2 larik itu dia 11. Jadi kita cari dulu pola-polanya. Misalkan ini 11. Nah, 11 ini kalau ke 13 dia ditambah 2. Nah, yang sama 13 ke 15 dia ditambah 2 juga. Belas ke 17 juga ditambah 2. Nah, kemudian
kemudian 14, 15, 16, 17. Oke. 14 ke 15 ditambah 1. 15 ke 16 ditambah 1. Nah, ini jaraknya ada 2 itu dia jaraknya ada berapa ini? 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini berarti 1 2 3 dan di sini angkanya ditambah 2 17 18 19. 19. Tambah 1 ini jaraknya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, nah 16, 17, 18, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ditambah 1, 16, 17. Ke 15 13 14 15 ditambah 3. Nah, ini kan jaraknya 1 2 3. Berarti ini di jarak 3 lagi 1 2 3. 15 ke 18 ditambah 3 juga. Nah, ini jarak 1 2 3. 18 ditambah 3 21. 21. Nah, jadi jawabannya adalah D, tentu saja. Nah, kemudian untuk deret angka dan huruf, bisa juga deret ini soalnya adalah memakai huruf seperti ini. Misal B, M, F, O, J, C. Cara nyarinya itu sama saja, misalkan ini B ke F itu ditambah selang 2, berarti 2. J berarti ditambah 4 juga. K, L, M, N. Jadi ini N. Nah, sepertinya ini adalah 2 tingkat. Berarti M ke O, M, N, O ditambah 2. O ke H ditambah 2. H ditambah 2. R, S, oh ini 2, berarti S. Jawabannya adalah E.
Oke, terima kasih yang udah nonton dan bye-bye.